hadis daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Kata dia, najaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minas subh. Kata Abu Dzar, malam tu aku duk menyendiri bersama dengan Nabi. Abu Dzar Al-Ghifari, tuan-tuan, ini sahabat hebat ni, sahabat hebat Nabi. Dia mati apa-apa tak ada. Nak beli kain kapan pun tak cukup duit. Ni miskinnya Abu Dzar Al-Ghifari ni. Abu Dzar ni cerita, dia kata najaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailah ila subh. Dia kata satu hari aku duduk dengan Nabi aja, orang lain tak ada. Aku dengan Nabi daripada malam sampai ke subuh pagi. Aku ada masa panjang duduk dengan Nabi. Faqultu ya Rasulullah ammirni. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, tak bolehkah tengok kok mana, bagilah saya ni rasa jadi ketua. Dia kata ammirni. Amir ni makna ketua. Amir ni maksud ketuakan aku. Ya Rasulullah, tak bolehkah tengok ejah kok mana, bagi exco ke apa kata tu. Lebih kurang macam tu. Teringin nak duduk sikit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat dia, wahai Abu Dzar, innaha amanah. Nabi kata Abu Dzar, jadi ketua ni amanah. Ni bukan benda seronok. Orang lantik kita bagi jadi menteri, orang lantik kita bagi jadi exco kerajaan negeri, orang lantik kita bagi jadi wakil rakyat. Ini bukan benda seronok. Nabi kata innaha amanah. Ini amanah. Nabi kata wa khizyun. Nabi kata jadi ketua ni menyebabkan kita dihina. Tuan-tuan, kita jadi pembangkang seronok. Bila kita jadi kerajaan susah. Pembangkang bangkang aja. Bila jadi kerajaan nak kena buat kerja. Bila buat kerja tak boleh nak buat macam mana yang kita duk komplain dulu. Kayu belantan besar nanti mai atas belakang kita. Dulu cakap pandai. Dulu tu dia tarik 6 harakat. Dulu cakap pandai. Orang buat semua tak betul. Alah, awak tak buat. Tak sakit tuan-tuan. Baru dia tangkap orang tu. Baru dia sengai. Baru dia, dia kata susah. Dia kata baik tak usah menang. Tak apa. Dia kata begitu. Ini benda yang dilalui oleh ramai orang. Dia nak cerita ke tak mau cerita. Yang tu ya. Tapi sakit orang satu badan ni. Bangkit pagi kena fikir dah, hari ni nak buat apa. Ni orang duk tunggu tengok ni, apa kita buat ni, apa ni. Setahun tak ada apa hari ni, dua tahun tak ada apa hari ni, makan gaji buta. Orang pula buah kita sakit tuan-tuan. Yang ni yang Nabi kata dekat Abu Dzar. Bila Abu Dzar kata amir ni, bagi saya jadi ketua, nak rasa sikit macam mana. Nabi kata wahai Abu Dzar, innaha amanah. Itu amanah. Wa khizyun, dan boleh menyebabkan jadi hina kita ni. Orang punya duk hormat kita, orang punya duk respect kita, tiba-tiba kita pegang jawatan kita tak boleh buat kerja, orang hina kita. Wa nadamatun yaumal qiyamah. Nabi kata satu yang paling leceh apa dia? Akhirat esok hang menyesal kerana jadi ketua. Nadamah maksudnya penyesalan. Yaumal qiyamah, hari kiamat esok menyesal hang. Silap kalau aku tak terima tak apa je. Pada ini dulu tu. Illa man akhazaha bihaqqiha. Nabi kata melainkan orang tu mendapat jawatan itu kerana memang itu hak dia. Dia orang paling baik, dia orang yang paling boleh dipercayai, dia orang yang boleh buat kerja dan dia dapat jawatan itu. Okey, Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu lagi hadis baca. Hadis riwayat daripada Abi Umamah, dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Ma min rajul yali amra asharata fama fawqa dhalik." Nabi kata tak ada satu orang yang memimpin 10 orang atau lebih. Ini nak cerita jadi ketua. Cerita nak jadi ketua ni, cerita dia macam ni. Nabi kata satu orang yang masa hidup atas dunia, dia jaga 10 orang atau lebih. Tak kira apa kerja. Dia jadi pengerusi masjid, dia jaga anak karyah ni, satu karyah ni. Itu semua nak kena jawab esok. Dia jadi wakil rakyat, satu dewan undangan negeri hak dia jaga. Dia nak jawab depan Tuhan esok. Siapa dia ada makan, tak ada makan, ibu tunggal yang terbiang dan sebagainya. Ada berapa orang dalam kawasan jaga. Hang tahu ke tak tahu apa tindakan hang tolong ke tak ke apa. Semua nak kena jawab. Nabi kata apa? Bukan kedua ramai. Siapa yang jaga 10 orang, fama fauqa zalik atau lebih. Illa atallaha azza wa jal maghlulan yawmal qiyamah yaduhu ila unuqih. Depa ni pi mengadap Allah di padang mahsyar esok dalam keadaan tangan duk atas batang tengkuk. Macam komunis serenda. Angkat tangan buah atas kepala, angkat tangan buah atas tengkuk ni. Maghlulan ala unuqih.
ni duk macam ni pergi mengadap Tuhan. Fakkahu birruhu au baqahu ismuh. Sama ada dalam keadaan lagu tu mengadap Tuhan, sama ada kalau dia jadi ketua dulu, dia banyak buat kebaikan, kebaikan itu melepaskan dia. Ataupun masa dia jadi ketua dulu, dia banyak buat dosa, maka dia binasa. Nabi kata, awaluha malamah. Nabi kata, orang yang jadi pemimpin ni, mula-mula kena celah. Dapat-dapat kuasa, orang start bantai lah. Oi, tak buat kerja ni, kawasan kami, kampung kami tak mai lagi ni. Jadi wakil rakyat dah 2 tahun dah ni, tak nampak muka mai ni. Kena celah. Kena celah. Wa awsatuha nadamah. Tengah dia duk memikul jawatan itu, dalam diri dia sudah mai penyesalan. Orang mai habang nu kampung nu duk marah hang nu, depa kata kalau hang pi bukan hang, tapak kaki hang pun depa nak cangkui bang. Oh, dia dengar nadamah, dia dah mai kalau macam ni baik aku tak jadi, aku tak apa. Dia duk mai lah. Nabi kata, Nabi kata, wa akhiruha khizyun yaumal qiyamah. Nabi kata banyak orang yang jadi pemimpin ini berakhir di hari kiamat esok dengan penghinaan di sisi Allah. Pasal apa? Jawatan hang mau, kerja hang tak buat, menyesal di akhirat esok. Tuan-tuan, ambil buat renungan benda ni. Kalau kawan kita ditakdirkan naik jadi ketua, tolong dia. Tolong dia supaya dia tak jadi macam yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini.